Yuk kenali macam-macam pestisida berdasarkan organisme pengganggu tanaman. 1. Insektisida untuk mengendalikan serangga, ulat, larva, serangga pengisap, semut, kutu putih, kutu kebul, ada kurakron, decis, marsal, rigen, dan neem oil. Lalu yang kedua, fungisida, yakni untuk mengendalikan fungi atau jamur atau cendawan, contohnya yakni antrakol. Kemudian ditin, baktosin, anti-german, nordok, trensida, dan fungisida organik RC37. Yang ketiga, bakterisida, untuk mengendalikan bakteri ada agrep, baktosin, anti-german, nordok, dan bakterisida organik RC37. 4. Virusida, untuk mengendalikan virus ada anti-german dan trensida. Nematisida untuk mengendalikan cacing kaki seribu ada furadan. Moluskisida untuk mengendalikan siput yakni toksiput dan akarisida marsal. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.